Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami muliakan para hadirin, wabil khusus kepada Al-Dari Allah, Al-Alim Al-Allama, Al-Habib Ali bin Hasan Burrati beserta rombongan, yang kami muliakan para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, hadirin wal hadirat jamaah peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Acara peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam pada malam hari ini, malam Ahad, tanggal 29 Rabiul Awal 1437 Hijriah, bertepatan dengan 9 Januari 2016 Miladiah, akan segera dimulai dengan susunan acara. Acara yang pertama, pembukaan. Marilah kita buka acara kita pada malam hari ini dengan bersama-sama membacakan suratul Fatihah. Untuk ini dipimpin oleh Al-Habib Ali bin Hasan bin Tati kepada beliau pada pakar terhormat. Semoga dengan pembacaan suratul Fatihah tadi acara kita pada malam hari ini berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Acara yang kedua, sambutan atas nama panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk ini disampaikan oleh Bapak Kepala Desa Samulono, Bapak Mas Rani. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilakan. Tokoh masyarakat, tokoh budaya,
tokoh MURI, ketua PKK beserta tokoh ibu-ibu. Yang kami hormati Bapak Camat atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Kapolsek atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Kadami atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua BPD beserta perangkat, yang kami hormati Ketua RT 1, 2, 3. Alhamdulillah, alhamdulillah, puja dan puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam hari ini kita diberikan nikmat segala-galanya hingga bisa menghadiri peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Desa Sangrano. Tidak lupa pula kami sampaikan dan haturkan selawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada istri, kepada para sahabat, para umat-umat yang terdahulu, yang sekarang hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah, pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada panitia yang mana suksesnya acara pada malam hari ini. Kami selaku penyelenggara desa mengucapkan terima kasih atas partisipasi seluruh jajaran panitia yang telah menyelenggarakan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Desa Sangrano. Dan di sini juga kami sampaikan rasa hormat kami kepada Adai Razak Alhamdulillah Al-Habib Ali bin Hasan yang telah datang di desa kami. Kami terima kasih sekali, dan para Habib yang kami kita sebutkan, kami bersyukur atas kedatangan tamu Allah, dan kami merasa bangga. Mudah-mudahan acara Maulid Nabi pada malam hari ini membawa berkat rahmat, rezeki semua diberikan dan membukakan pintu hati agar bisa menuntut ilmu agama yang baik. Tidak lupa pula kami sampaikan di sini juga kepada Hadirinullah Al-Rabbillah Al-Habib Ali bin Hasan, kami malam ini bertawasul kepada Al-Habib Ali bin Hasan, menitip salam kepada baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan acara pada malam hari ini ada berkat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali mungkin itu saja yang kami dapat sampaikan. Sekali lagi kami mohon maaf jika ada salah kata dari baik dari panitia maupun dari kami. Sekali lagi mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang ketiga itu acara yang kita nanti-nantikan ceramah agama Mau'izhah Hasanah yang disampaikan oleh Al-Muqarrab Ad-Da'i ila Allah Al-Alim Billah Al-Habib Ali bin Hasan Al-Faqih yang datang dari Madrasatul Maut. Kepada beliau waktu dan tempat sepenuhnya kami persilakan pada tokoh dan masyhur.
Anugerah dari Allah untuk umat manusia dan lainnya. Fakulluna wa kullu
Fakir bila kena terhadiah menurut berdorongan. Seluruh manusia kita ini suka apabila diberikan hadiah, suka apabila dihadiahi sesuatu. Bagaimana atau bayangkan jika hadiah tersebut yang dihadiahkan kepada kita adalah sebaik-baiknya hadiah, sebaik-baiknya manusia. Fahadihi a'zam hadiah min al-haq subhanahu wa ta'ala imtanna 'alaina bi bi'thati hadha an-nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan hadiah dari Allah untuk kita. Allah karuniai kita dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Kaif ma'na hadiah min Allah subhanahu wa ta'ala arsalana li sayyidina Muhammad hadiah? Inilah hadiah Allah berikan kepada kita, hadiah yang luar biasa. Na'am, hadhihi a'zam hadiah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala arad lana khair wa arad lana ma khalaqna fi hadhihi dunya an nattabi'a khair wa nakuna khair fadallana 'alayhi birsal nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan hadiah untuk kita, tanda bahwa Allah yang menciptakan kita ini, yang menciptakan manusia, ingin kebaikan pada diri kita, ingin kita menjadi baik dengan diutusnya Nabi Muhammad kepada kita, agar kita ikut Nabi Muhammad, agar kita mentaati Nabi Muhammad, sehingga kita pun berjalan baik di muka bumi ini. Allah subhanahu wa ta'ala khalaqna fi hadhihi dunya laysa 'abathan wa laysa yani laysa 'abathan wa inma khalaqna limaqsad sami wa kabir. Allah subhanahu wa ta'ala khalaqna fi hadhihi dunya laysa 'abathan wa inma limaqsad sami wa kabir. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita bukan sia-sia, bukan tanpa maksud, bukan tanpa tujuan, tapi Allah ciptakan kita ini di dunia para manusia untuk tujuan yang tinggi, tujuan yang mulia. Allah Subhanahu wa ta'ala qala fi muhkam kitabil aziz wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan Allah berfirman dalam Al-Qur'an yang artinya tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada-Mu. Allah Subhanahu wa ta'ala khalaqna fi hadhihi dunya lina'buduhu subhanahu wa ta'ala al-ibadah as-sahihah allazi tudarrina ilayhi zulfa. Dan Allah perintahkan kepada kita dalam ayat tersebut untuk beribadah kepada-Nya dengan ibadah yang sahih, ibadah yang mendekatkan diri kita kepada-Nya. فأرسل الله سبحانه وتعالى الرسل والأنبياء للأمم السابقة والأمم الأخيرة وأمة سيدنا محمد أرسلها النبي محمد عليه الصلاة والسلام. Untuk tujuan beribadah kepada ini Allah utus kepada umat-umat, umat terdahulu, umat yang lampau, para nabi dan para rasul, dan umat yang sekarang ini termasuk kita, Allah utus kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa arsala lana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam li yu'allimna umur di amur dinana. Allah utuslah kepada kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad, untuk menjelaskan kepada kita perkara-perkara agama yang harus kita jalankan sebagai jalan menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala. فهذه الدنيا إنما خلقنا فيها لنبتلي الله سبحانه وتعالى لأينا أحسن عملا أينا أحسن الأعمال وخلقنا الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Allah ciptakan mati dan kehidupan untuk
بالمنار فكر وأنعم في النظر ولا تكون كالسائمة. Di dalam sebuah syair dikatakan dunia ini dunia yang kita tempati ini di dalam syair yang maknanya dunia ini bukan tempat untuk tinggal, bukan untuk menetap, tapi sekedar jalan yang kita lewati. Maka pikirkanlah betul-betul bagaimana kita bisa melewati jalan ini menuju hakikat dunia. Jangan sampai pemikiran kita itu laksana binatang mata, binatang yang memikirkan hanya makan dan minum serta saja. Hal ya'ruf kullu wahid minna mata sayamut? Apakah kita yang hadir di sini dan yang lainnya mengetahui kapan kita itu mati? Hal ya'ruf kullu wahid minna aina wa kaifa sayamut? Apakah kita mengetahui dan paham di mana dan bagaimana kita akan mati? Hatta Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul fil hadis annani arfa' al-luma min as-sahfa ila fami falastu adri ayy al-luma yasqut al-maut am al-luma. Bahkan di dalam semua riwayat hadis yang maknanya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam sabda beliau, saat aku mengangkat suapan dari sendok yang aku suap dari diri, tidak tahu apakah saat aku menyuap sampai suapan itu ke mulutku atau saat aku menyuap tersebut aku wafat dan meninggal dunia. Falmautu agrabu ghaib yuntawar. Kematian kata beliau adalah suatu perkara yang paling dekat, perkara yang gaib tidak diketahui tapi yang paling dekat. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala taraktu fiikum wa'idain ahaduhuma naati wa al-akhar saamit. Rasulullah bersabda yang artinya aku tinggalkan kepada kalian dua yang bisa memberikan wejangan atau memberikan dorongan pada kalian. Satu dorongan dari satu nasihat dari berupa nasihat yang diam, yang satu lagi bicara. Amma saamit fa huwa al-maut wa amma naatiqu fa huwa al-Qur'an al-Karim. Adapun yang aku tinggalkan nasihat yang bisa bicara adalah Al-Qur'an, dan nasihat yang diam tidak bicara adalah kematian, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa idza 'arafna hadha al-kalam wa 'arafna hadha at-tawjih min nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa man wajib 'alaina tijah hadha ad-din al-karim? Kalau kita sudah mengetahui hal-hal seperti ini, masalah ibadah dan kematian, yang harus kita pikirkan sekarang bagaimana selanjutnya terhadap agama ini, apa yang harusnya kita lakukan? Innama al-fa'idah min ijtima'at hadhihi bis-salawat 'ala nabiyyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an yuhasib al-wahid minna nafsuhu fi ma 'amila mimma madha. Dan salah satu faedah, salah satu manfaat yang diambil dari perkumpulan seperti ini, perkumpulan peringatan maulid dan salawat, adalah harus kita pikirkan apa yang seharusnya kita petik, harus kita lakukan selanjutnya. Bekerja berapa? Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu a'malakum qabla an tuzanakum. Ada di dalam sebuah ucapan beliau berkata yang artinya hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab. Maksudnya lihat dan hitung-hitunglah amal kalian sebelum nanti dihitung oleh Allah di hari kiamat. Timbanglah pula amal kalian banyak atau sedikitnya sebelum nanti di hari kiamat ditimbang oleh Allah amal kalian. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala yassara lana hadha ad-din wa hadha ad-din al-islam dinun yusr wa muyassar bi barakati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah Allah telah permudah bagi kita agama ini. Agama yang mudah dan dipermudah, yang dipermudah oleh Allah hakikatnya karena berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa Muhammad sabiqah kanat al-umur wa al-awamir alaihim syadidah wa kabirah wa 'azimah.
لم نستطيعوا أن يأتوا بها، فإن دين الإسلام دين يوسف حتى الأنبياء تمنوا أن يكونوا من هذه الأمة الإسلامية. المواضع التي أعدها الله سبحانه وتعالى لعباده الصالحين، كيف؟ بغير
jamuannya dan pemberiannya adalah bisyai'aini ra'isiyaini, bisyai'aini ra'isiyaini, dengan dua hal yang inti, kata beliau caranya. Awal syai' mahabbatullah subhanahu wa ta'ala, yang pertama kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wajib, wajib, wajib alaina an nahubbullah subhanahu wa ta'ala. Sangat wajib, betul-betul wajib sekali kita ini mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma an nuhibba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Dan yang kedua, cara untuk menjadi hamba yang soleh yang paling inti yang kedua adalah mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Samaratu hadhihi mahabba wa tilka mahabba hiya ittiba'u Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Kalau sudah kecintaan kita betul kepada Allah, kalau sudah kecintaan kita betul kepada Rasulullah, hasil dari cinta tersebut mau tidak mau pasti ittiba' atau ikut dengan apa yang disampaikan Nabi, taat dengan apa yang dibawa oleh Nabi. Dan Allah subhanahu wa ta'ala kala kala Nabi Muhammad alaihissalam berhadis, "Uhibbullah lima yadhurru bihi min ni'am, wa uhibbuni lihubbillah, wa uhibbu ahli baiti lihubbi." Di dalam sebuah hadis Nabi menjelaskan masalah cinta ini, cintailah Allah, kata Nabi, karena nikmat-nikmat Allah padamu yang banyak, maka cintailah Allah. Dan cintailah aku, kata Rasulullah, karena kecintaan kalian kepada Allah. Dan cintai keluargaku, ahlul baitku, karena kecintaan kalian kepada aku, kata Rasulullah. Fal'amru kulluh ma'amun umarattab ala al-mahabba. Idza ma fi mahabba laisa hamaka ittiba' wa laisa hamaka amal salih. Maka intisari dari ini tadi adalah kecintaan kepada Allah dan Rasulullah. Kalau kecintaan tidak ada pada diri kita, tidak ada pada hati kita, maka tidak ada pula ittiba' atau ikut patuh taat dengan apa yang disampaikan oleh Nabi. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul fi surah qul ya Muhammad qul lil mu'minin qul lil muslimin qul in kuntum tuhibbunallaha sidqan tuhibbunallaha ittabi'uuni yuhibbukum. Ma fi mahabba haqiqiyya lillah subhanahu wa ta'ala illa bi'tiba'i Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dan menegaskan dalam Al-Qur'an masalah cinta ini, qul sampaikan duhai kekasihku pada umatmu, sampaikan kepada setiap individu umatmu biar mereka mendengar, apabila kalian, firman Allah, apabila kalian betul-betul mencintai Allah, maka cara satu-satunya membuktikan kecintaan tersebut adalah dengan mengikuti diriku, kata Rasulullah SAW. Alhamdulillah alladhi yassara lana hadha ad-din al-islam bi barakati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karenanya segala puji hanya terhaturkan kepada Allah yang telah mempermudah agama ini berkatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kullu wahdin minkum ayyuhal hadirun la sadaqat ma'a Allah subhanahu wa ta'ala fa annahu sayassir lahu kathir min umur khair. Kita semua yang hadir di sini, kalian yang hadir, kata beliau, jika betul-betul jujur di hatinya ingin menuju kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala, maka kejujuran ingin menuju Allah tadi akan memberikan bekas kepada kita, bekas yang akan menyebabkan kita berbuat baik dan menjalankan kebaikan. Allah subhanahu wa ta'ala yad'uni astajib lakum, ad'uni astajib lakum. Allah qarib yastajib da'watillahi idha da'ani yastajibu li. Allah berfirman dalam Al-Quran, memohonlah kalian kepadaku, berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku kamu kabulkan. Dan barang siapa yang memohon dan berdoa kepadaku, aku akan mengkabulkannya, firman Allah yang mengatakan. فالأمر ليس بالصعب والأمر ليس بالمستحيل والأمر ليس بالشيء الشديد. هي صلوات خمس نصليها في اليوم والليلة وعلينا أن نحفظ أجواتنا من المعاصي وعلينا أن نقوم بالحقوق التي أمر الله بها سبحانه وتعالى.
kaki, mata, lidah dan kemaluan dijaga dari segala hal yang condong kepada maksiat, dijaga dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Inilah agama yang mudah untuk kita yang harus kita jalani. La'annana mau'udun bi khairin kabir lamma qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala inna sil'atullah فيما مضى ونعلم
kita, kata beliau, mari kita perbaharui kembali bertaubat kepada Allah. Ingat akan dosa, kemudian meminta ampun kepada Allah. Karena sangat pantas, sangat cocok di hari-hari yang penuh berkah seperti ini kita bertaubat dan memperbaharui taubat kita kepada Allah, dan kita bertekad betul-betul di hati untuk akan datang tidak ingin kembali mengulangi maksiat-maksiat yang pernah kita kerjakan di masa lampau. Mabsuulah liman bayarun darwati taubatik al-azi ila ba'dub darwati taubatik al-sharif ila ba'dub ada kalau yang dahikum menafahat ala fata'arru laha hadihi al-ayyam wa hadihi sa'ad mawatin al-nafahat mawatin al-hadih al-hadih subhanahu wa ta'ala asal tanfah alina wa alaikum nafahat al-hadih subhanahu wa ta'ala. Di hari-hari seperti ini, hari penuh keberkahan di bulan Maulid seperti ini, dikatakan oleh Al-Hadid Ali Muhammad bin Hasan Al-Hafsi pengarang Sintun Durar Maulid Haji, hari-hari yang sungguh bagus untuk kita memperbaharui taubat kita kepada Allah, hari-hari yang dimana diturunkan tiap harinya rahmat-rahmat dan anugerah pemberian oleh Allah, yang mestinya kita sambut, kita cari rahmat-rahmat tersebut dengan memperbaharui taubat في حضور مثل هذه المجالس المباركة التي تجددون فيها إيمانكم، تجددون فيها توبتكم، تجددون فيها الهمة للعبادة والصلاة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. Seharusnya kita istiqamah selalu semangat untuk hadir di majlis-majlis seperti ini, majlis maulid, pembacaan maulid dan majlis lainnya, harus kita selalu في تاريخ بحضرموت كانوا علماء وجوههم مثل مصادر
Alwi bin Abdullah bin Shahab qalu kanu yatuna ila hadha alwajh alhabib wa yarawnahu fi hadhihi ar-rawha aw fi al-majlis fayantali qalbuhum khair wa baraka ba'dhum shahr ba'dhum asbu' wa ba'dhum shahrin ala qadar qabliyat hadha al-jism qabliyat hadha al-ruh sebagaimana ditarim di tempat kota beliau berasal kata beliau ditarim sana di zaman dahulu zamannya al-imam Alwi bin Abdullah bin Shihab orang mulia di zaman beliau di zaman tersebut para muhiddin orang-orang yang cinta ulama dan cinta ilmu agama berdatangan kepada Habib Alwi bin Abdullah bin Shihab ini tujuan apa? Memandang wajah beliau karena dengan memandang wajah beliau mereka bertambah lagi semangatnya diperbaharui lagi semangat ibadahnya ada yang semangatnya itu bertahan satu minggu ada yang bertahan dua minggu setelah melihat wajah ulama ini ada yang bertahan satu dua bulan tergantung bagaimana mereka masing-masing memandang dan menyaksikan wajah Habib Alwi bin Abdullah bin Shihab ini fa'alaikum bil istimrar fi mithl hadhihi al-jalsat al-mubarakah لا يمل الإنسان ولا يقول أنا أحصلت خير أنا عندي ما هو طيب أنا ماشي مني حضرت خير الأول وميز يعني ماشي فايد لا يستمر 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 حتى الله سبحانه وتعالى يدخل في قلبه المحبة والخير الكبير. harus kita istiqomah selalu semangat hadir majlis seperti ini. Jangan malas-malasan kata beliau. Jangan ada sebagian hadir satu kali, dua kali, tiga kali. Kemudian berucap, aku tidak dapat faedah apapun dari hadirnya majlis. Hatimu tetap kotor, masih berat untuk ibadah. Teruskan kata beliau. Terus hadir, paksa nafsu kita hadir majlis salawat seperti ini. Karena dengan kita terus kesungguhan kita untuk semangat mencari ketenangan hati tadi, di situ nanti saat kita terus istiqomah, Allah akan lemparkan, Allah letarkan kepada hati kita cahaya yang nantinya bisa membimbing kita. سيدنا موسى لما دعا الله سبحانه وتعالى أن يهلك بني إسرائيل وفرعون وقومه قال الله سبحانه وتعالى قد استجيبت دعوتكما فاستقيما قالوا لأهل التفاسير استجيبت الدعوة بعد 40 سنة بعد 40 سنة الله سبحانه وتعالى فرج على سيدنا موسى من بني إسرائيل كبلاً القرآن الله menceritakan Nabi Musa عليه السلام yang dimana Nabi Musa dan saudara beliau Nabi Harun memohon kepada Allah agar Allah binasakan Bani Israel yang membangkang dari perintah beliau. Kemudian Allah kabarkan setelah Nabi Musa dan Nabi Harun memohon agar Bani Israel terjadi binasakan, Allah kabulkan doanya tersebut dan Allah selamatkan Nabi Musa dan Nabi Harun dari Bani Israel. Tapi dalam tafsir dikatakan doanya Nabi Musa jarak antara doa Nabi Musa dan kemudian dikabulkan oleh Allah itu berjarak 40 tahun. Tandanya jangan kita putus asa setelah berniat baik. Karena jika kita terus beristiqomah, pasti Allah akan kabulkan apa yang kita niatkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala la yaman hatta tamannu. Allah Subhanahu wa Ta'ala hakikatnya Allah tidak pernah malas. Kalianlah yang akan malas sebenarnya. Fa'alina Nasyukur Allah Subhanahu wa Ta'ala yuwaffiqna al-umur fi mithl hadhihi al-riyas al-karima wa khayr al-kalam ma qalla wa dal. Nasal Allah Subhanahu wa Ta'ala kama jama'ana wa iyyakum fi hadhihi ad-dunya wa fi hadhihi al-masjid wa fi hadhihi al-jalsa al-mubarakah an yajma'a Allah Subhanahu wa Ta'ala fi dhilli 'arshihi yawma la dhulli illa dhullu ma'a nabiyyin والصديقين والشهداء والصالحين وأحسن وليك ربيك وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Beliau tutup ceramah beliau, maka kita harus bersyukur, berterima kasih kepada Allah yang memberikan taufik kepada kita untuk bisa hadir di majlis salawat, majlis peringatan maulid ini yang dimana dengan mensyukurinya Allah akan tambah nikmat kepada kita. Dan beliau tadi memohon berdoa kepada Allah sebagaimana kita dikumpulkan di sini di satu masjid, di satu tempat duduk yang sama, kita mohon kepada Allah agar kembali di akhirat kelak kita dikumpulkan lagi oleh Allah di dalam surga-Nya.
Astaghfirullah.
Semoga dengan ceramah yang disampaikan dengan hadir tadi, kita yang hadir pada malam hari ini dapat mengambil intisarinya dan dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua semakin cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bersama beliau nanti di dalam surga yang nanti dalam keadaan ini. Acara yang keempat, pembacaan doa untuk ini kami minta kembali kepada Allah, acara ini Allah al-Alim al-Qadir 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 al-Qadir. Biar diantar oleh pria dan laki-laki taruh hadir konsentrasi dan sudah